Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حج يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. الله سبحانه وتعالى Maha suci dari anggota-anggota badan. Salah seorang ulama kita di kalangan ulama terkemuka, ulama ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriyah. Artinya beliau termasuk ulama salaf. Karena makna ulama salaf itu artinya mereka yang hidup pada 3 abad pertama tahun Hijriyah. 3 abad pertama tahun Hijriyah. Sekarang kita tahun 1439 Hijriah. Tiga abad pertama daripada perhitungan tahun Hijriah ini disebut dengan zaman salaf. Salah seorang ulama yang hidup di zaman tersebut yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dalam salah satu karya beliau, Risalah Penjelasan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau berkata, تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. تعالى يعني الله Maha Suci, Dia Allah, عن الحدود dari batasan-batasan, والغايات dan penghabisan-penghabisan, والأركان dan sisi-sisi, wal-a'udhu'i dan anggota-anggota badan yang besar seperti kepala, tangan, kaki, wal-adawati dan maha suci dari anggota-anggota badan yang kecil seperti kuping, hidung, lidah, jari-jari dan semacamnya. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Ya Allah, tidak diliputi oleh arah yang enam, tidak seperti para makhluknya yang bertempat, maka Allah ada tanpa tempat. Nah, dalam catatan ini dituliskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang ini disepakati oleh para ulama, bahkan kitabnya sampai sekarang masih ada turun-temurun, berarti udah berapa? 1100 tahun yang lalu ini. Menunjukkan bahwa kitab ini risalah tulisan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini
adalah diterima oleh umat Islam turun-temurun. Akidah Rasulullah, akidah umat Islam. Nah, jadi di dalam catatan beliau ini, beliau menegaskan Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan, baik besar maupun anggota badan yang kecil. Makna firman Allah di dalam Al-Quran tentang perahu Nabi Nuh alaihi salam, difirmankan oleh Allah, tajri bi a'yunina, tajri, berjalan itu perahu Nabi Nuh bi a'yunina. Dalam ayat ini ada penyebutan kata a'yun. A'yun itu jamak dari ain. Jamak, bentuk jamak apa jamak itu? Kata menunjukkan banyak. A'yun. Kata satunya atau kata tunggalnya apa? Ainun. Kalau dua, ainani. Lalu jamaknya a'yun atau ayun, sama. Makna ayat ini tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Tidak boleh difahami makna ayat ini bahwa Allah punya anggota mata, anggota badan, yaitu mata, lalu matanya banyak. Sehingga diartikanlah tajri bi a'yunina, berjalan itu perahu Nabi Nuh dengan mata-mata Allah. Jadi penuh mata Allah di dalamnya. Na'udzubillah. Nah, makna demikian itu makna yang rusak. Tetapi makna ayat ini dijelaskan oleh para ahli tafsir, tajri bi a'yunina ay bi hifzina wa ri'ayatina, artinya berjalan itu perahu Nabi Nuh bi hifzina, dengan pemeliharaan dari kami, wa ri'ayatina, dan penjagaan dari kami, kata Allah begitu. Jadi bi a'yunina di sini tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya atau makna zahirnya, sehingga dimaknai bahwa Allah punya mata banyak, punya anggota badan. Na'udzubillah. Karena itu di dalam ayat lain ada penggunaan kata ain ini yang disandarkan bagi Allah tidak dalam bentuk jamak, tapi memakai bentuk mufrad, yaitu kata tunggal. Mufrad itu satu. Yaitu tentang Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan dalam firman Allah, walitusna'a ala aini. Walitusna'a ala aini. Agar engkau tumbuh dewasa, engkau wahai Musa, ada aini. Nah, di sini disebut apa? Dengan kata mufrad ada aini. Ayat ini juga tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Sebab kalau difahami dalam makna harfiahnya akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ayat ini difahami, engkau wahai Nabi Musa tumbuh berkembang menjadi dewasa di atas mata Allah. Ah, bukan begitu maknanya, tapi yang dimaksud ada aini, artinya apa? Dengan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah. Begitu. Kalau diartikan dalam makna harfiah akan bertentangan satu ayat dengan lainnya, karena ayat ini dengan mufrad,
Sementara ayat yang tadi tentang perahu Nabi Nuh dengan bentuk jamak. Ya, tidak dapat diterima oleh kita jika Allah dikatakan memiliki anggota badan mata lalu kagak jelas apa satu apa banyak, karena ayatnya ada yang nyebutin satu, ada yang nyebutin banyak. Nah, justru penyebutan demikian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut bukan dalam makna harfiahnya. Paham tidak ini? Jadi satu ayat dengan bentuk mufrad, ayat lainnya dengan bentuk jamak. Kalau diartikan dalam makna harfiahnya, jadi yang mana? Apa satu, apa banyak? Kalau dikata banyak, ya berarti yang satu terbantahkan. Kalau dikata satu, lah berarti yang banyak terbantahkan. Kalau dikata satu dan banyak, lah kagak diterima oleh akal kita. Kalau itu difahami dalam makna harfiahnya. Nah, karena itulah ayat semacam ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya atau makna harfiahnya. Tetapi dijelaskan oleh para ulama kita terkait ayat ini adalah dalam makna al-hifzu wal-ri'ayah. Ya, al-hifzu wal-ri'ayah artinya apa? Penjagaan dan pemeliharaan. Yang bentuk jamak itu untuk memberikan pemahaman al-mazid. Al-mazid itu apa? Lebih dari bentuk kata yang mufrad. Maksudnya lebih di sini bukan berarti Allah punya anggota badan, itu bukan. Tapi yang dimaksud apa? Perhatiannya atau penjagaannya untuk makna yang lebih daripada ungkapan yang dengan bentuk mufrad itu tadi. Nah, jadi wajib kita berkeyakinan bahwa Allah Maha Suci daripada anggota-anggota badan. Tidak boleh dikatakan Allah punya mata, punya tangan, punya kepala, punya kaki. Nauzubillah. Karena itu hindari kata-kata di mata Allah. Hindari itu. Walaupun ini kalimat zahir mengandung makna yang lebih dari satu. Kemarin sudah kita bahas. Kalimat zahir itu adalah kalimat yang apa? Mengandung makna lebih dari satu. Tapi mengungkapkan kata-kata demikian ini tidak boleh. Hindari. Kata di mata Allah. Iya, jangan kata begitu. Katakan menurut Allah. Misalkan orang yang paling mulia bagi Allah atau menurut Allah. Begitu. Orang yang paling bertakwa, yang paling kuat memegang teguh ajaran-ajarannya. Jangan dikata di mata Allah. Jelek itu omongan begitu, buruk, hindari begitu. Itu benar. Allah Maha Melihat, tetapi sifat melihat Allah bukan dengan mata, bukan dengan anggota badan, bukan dengan biji mata, kelopak mata. Allah Maha Mendengar, mendengar sifat mendengar Allah bukan dengan telinga, bukan dengan alat-alat, bukan dengan anggota badan. Syekh Ibrahim Syekh Abdul Ghani An-Nablusi berkata, "Wa sami'u wal basir lam yazal bi ghairi ma jarihatin wa fil azal."
وهو السميع والبصير. يا الله السميع مها مدهر والبصير كان مها ولهذا بغير ما جري حديث dengan tanpa anggota-anggota badan. Wa fil azal, dan Allah pada sifat-sifatnya tersebut azali tanpa permulaan. Sebelum Allah menciptakan segala suara, Allah adalah as-sami'. Maha mendengar. Sebelum Allah menciptakan segala makhluknya, Allah adalah al-basir. Zat Allah tanpa permulaan. Demikian pula sifat-sifat Allah tanpa permulaan. Ah, hindari juga itu. Itu ungkapan buruk itu di sisi nyemplung. Katakan diterima oleh Allah. Gitu aja, apa sih pakai di sisi? Iya. Jangan semoga amal solehnya diterima oleh Allah. Cakap begitu. Iya. Emang apa pakai di sisi? Jelek itu omongan begitu itu. Pengumuman orang mati dikata di pengumuman orang mati itu. Iya, besok-besok kalau ada yang mati jangan diumumin, dikata di sisi. Jelek gitu. Semoga amal solehnya diterima oleh Allah. Begitu cakep itu. Lah iya. Dari juga itu. Karena itu hadirat itu sebenarnya dari bahasa Arab. Akar katanya hadroh. Hadroh itu untuk sebenarnya. Sebenarnya cuma kita kepada paham. Itu untuk sebenarnya menunjukkan tempat. Ila hubro, misalkan dalam pembukaan baca Fatihah untuk menghadiahkan pahala ila hubro, ila hubrot fulan, misalkan ila hubrotin nabi. Hubro itu sebenarnya secara bahasa untuk menunjukkan tempat. Hubro. Nah, di Indonesia hadirat. Hindari juga itu. Sebenarnya buruk gitu kan, cuman gak pada paham aja. Yang tadi tuh misalkan mengatakan, mari kita panjatkan puji dan syukur, dia kata kehadirat Allah. Nah, ngapa mungkin kata begitu? Maki, mari kita bersyukur kepada Allah. Cakep begitu. Hindari juga itu hadirat, kemudian seperti tadi di sisi. Ya, tidak mengapa. Tapi bagusnya ila janabin nabiyil mustafa. Baca kita sedikit ini. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل.